Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Di antara sifat orang yang masuk surga itu nanti, di dalam surga itu salah satu cirinya dhahikatum mustabsyirah, tertawa dengan wajah yang cerah. Sebagaimana kita di pondok pesantren Sabilul Muhtadin bersama para habaib, bersama para kiai, para ulama, bisa tertawa bahagia. Mudah-mudahan begitu pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin menyambung tali silaturahim. Malam ini saya Al-Faqir Abdul Somad amat sangat senang sekali bisa menyambung tali silaturahim dengan Bang Taufik, dengan Bang Daus, dengan Haji Komar, dengan Bang Haji Bolot. Saya mendengar bahwa Bang Haji Bolot itu, mohon maaf Bang Haji Bolot, beliau tidak bisa mendengar. Jadi tadi saya mau ngetes, pas salaman saya tanya, sehat Bang Haji? Sehat, kata dia. Tuh, kok bisa? Saya ingat, saya selalu nonton beliau. Kalau saya lagi tenang, saya buka YouTube, saya tonton. Dari situ saya dengar Bang Haji ini bisa mendengar jernih pendengarannya kalau dalam dua keadaan. Yang pertama tentang uang, yang kedua kalau ada cewek cantik. Jadi saya heran kok beliau bisa dengar. Terus saya lihat ke kanan, rupanya ada Bu Airin. Pertemuan kita malam ini saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Ada Bapak Anggota Dewan, ada Bapak Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Semuanya yang tak dapat disebutkan, hadirin hadirat, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. BBM 3 yang merupakan selalu saya saksikan, saya tonton dari sejak. Cuman yang saya agak bingung, dulu waktu saya kecil, mereka ini saya tonton di TV sudah tua. Sekarang saya sudah tua, mereka tetap tua. Jadi mereka ini awet muda, awet tua. Mudah-mudahan abang-abang kita panjang umur, sehat badan, bersatu dalam sebuah komunitas bernama MPP, Majelis Pengajian Pelawak. Mereka kelihatannya tidak terlalu serius, tapi amalnya serius. Ada orang yang kelihatannya kerjaannya serius, tapi amalnya kurang serius. Mereka kelihatannya santai, buat orang ketawa, tapi sesungguhnya di balik itu mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Karena untuk membuat orang ketawa dan membuat orang menangis itu diperlukan kecerdasan tingkat tinggi. Apa amal serius mereka? Dengan adanya mereka menyalurkan sebagian dari hasil tetes peluh keringat mereka, mampu menyantuni anak pesantren, yatim, fakir, dan duafa. Kita doakan supaya umur mereka panjang. Karena kalau sampai umur mereka pendek, tentu bantuan ini putus, na'udzubillah. Dan yang tuli tetap tuli, karena kalau sampai dia mendengar, gajinya putus. Kata Bang Haji tadi, bukan saya yang ngomong. Ada seorang laki-laki namanya Imam Hatim. Siapa namanya? Hatim. Ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis, perempuan, mau menanyakan fatwa kepada Imam Hatim. Lalu kemudian gak tahu, mungkin karena perempuan ini sangat sakit perut, masuk angin, akhirnya dia kentut di depan Imam Hatim. Imam Hatim tidak mau mempermalukan dia. Saat itu Imam Hatim pura-pura tidak mendengar. Sampai akhirnya perempuan itu meninggal dunia. Maka disebutlah Imam Al-Hatim itu diujur namanya Imam Hatim Al-Asam. Asam artinya tuli. Summum bukmun umyun. Summum tuli. Dia pura-pura tuli karena ingin menjaga harkat martabat kehormatan seorang perempuan. Karena kalau sampai dia mendengar, perempuan itu tahu bahwa dia mendengar,
Perempuan itu dengan tidak ada rasa bersalah dia keluar karena tidak ada respon sama sekali dari Imam Hatim. Setelah Imam Hatim mendengar perempuan itu meninggal dunia, barulah Imam Hatim kembali normal, kembali seperti biasa, dia bisa mendengar. Waktu ditanya, jadi selama ini kau sebenarnya bisa mendengar? Kata Imam Hatim, aku selama ini bisa mendengar. Lalu kenapa engkau pura-pura tidak mendengar? Karena aku ingin menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan. Jangan sampai jatuh harkat martabat harga dirinya. Jadi kalau ada orang bertanya, mengapa Ustaz Somad mengidolakan Bang Haji Bolot? Saya tonton beliau, dia tidak pernah menjatuhkan orang lain. Dia menjatuhkan dirinya. Banyak orang sekarang untuk membuat lucu, dia menjatuhkan orang lain. Mengejek orang lain, menghinakan orang lain. Ternyata tidak perlu menghina orang lain untuk naik ke atas. Jangan sampai seperti orang membelah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Beliau cukup menjatuhkan dirinya, orang tertawa, dan hasil dari perolehannya dia salurkan ke pondok pesantren sehingga banyak yang terayomi. Tidak hanya beliau, semua anggota MPP, Majelis Pengajian Pelawak, mudah-mudahan tetap solid insyaallah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang nanti masuk surga itu tidak sendirian, digiring berjamaah. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka masuk ke dalam surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu. Tibutum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga kekal selamanya. Orang masuk Islam itu tidak sendirian. Idza ja'a nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja, berbondong-bondong berjamaah. Mudah-mudahan di antara jamaah yang masuk ke dalam surga itu adalah jamaah MPP. Mudah-mudahan yang di antara jamaah masuk itu adalah jamaah pondok pesantren Sabilul Muhtadin. Sabil, jalan. Muhtadin, orang yang dapat hidayah. Satu hari berapa kali kita minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta hidayah, Ustaz? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah bersyahadat, kita kan sudah dapat hidayah. Hidayah ada 2. Hidayah yang pertama, dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Dari tidak mengenal Rasulullah menjadi mengenal Rasulullah. Dari tidak Islam menjadi bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ada hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua adalah istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau ditanya, ngapain lagi kita minta ihdinash shiratal mustaqim? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah sholat. Kita minta jangan sampai hati ini berubah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi. Makanya tadi saya tanya ke Habib, Habib, ini jamaah kawan-kawan abang-abang haji dari MPP ini datang ke Sabilul Muhtadin sebulan sekali atau gimana? Mereka datang kemari bahkan 1 bulan sampai 2-3 kali, Pak Ustaz. Ini menunjukkan tanda-tanda istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah ini sampai kapan kita jaga, Pak Ustaz? Sampai mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selesai kita ucapkan tahlil la ilaha illallah, kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ada orang menganggap bahwa Nabi itu orangnya sangat serius. Memang betul Nabi itu serius. Tapi suatu dalam hadis disebutkan Nabi tertawa hatta badat nawajizuhu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi kalau ada orang tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, itu sekedar senyum atau tertawa lepas? Tertawa lepas. Cobalah cari beberapa hadis Nabi tentang hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Suatu ketika Nabi sedang duduk di rumah, datang tamu. Ya Rasulullah, ya halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa kamu celaka? Karena di siang bulan suci Ramadan, mohon maaf, beribu maaf, aku tidak dapat menahan hawa nafsu, aku berhubungan di siang Ramadan. Kata Nabi, kamu mesti puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut kamu mesti ganti puasamu karena kamu sudah melanggar.
"Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa ganti 2 bulan berturut-turut? 1 bulan aja saya enggak tahan." Lalu kata Rasulullah, "Kalau begitu kamu bersedekah sittina miskina, kasih makan 60 fakir miskin untuk menebus dosamu." Kata dia, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku ngasih makan fakir miskin? Aku aja miskin." Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tolong ambilkan kurma di belakang." Makanan pokok mereka ketika itu kurma. Lalu kemudian dibawakan kurma, berikan kepada dia. "Kamu pulang ke kampung, berikan kepada orang miskin di kampungmu." "Ya Rasulullah, di kampung itu akulah yang paling miskin." Badats nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Kata Nabi, "Kalau gitu kau bawa pulang makan dengan istrimu." Jadi ada kalanya Nabi marah. Ada kalanya Nabi itu marah sampai merah matanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala." Ketika Nabi mendengar ada orang berdebat tentang Al-Qur'an, Nabi enggak suka berdebat. Kata Nabi, "Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala." Memang manusia itu suka berdebat, padahal kebenaran itu sudah jelas. Memang ada kalanya kita disuruh berdebat. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Wajadilhum, kalau mau berdebat silakan debat, tapi ujung kalimatnya coba datang lihat. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau adik-adik santri, kalau para asatiz, kalau bapak ibu jamaah tidak larut dalam tertawa, memperhatikan omongan Bang Haji tadi, Bang Haji Burhan dengan Bang Haji Bolot BBM, itu ada satu kalimat ketika beliau mengatakan nyuruh orang sholat atau ngajak. Yang tepat itu nyuruh atau ngajak? Ngajak. Karena kalau nyuruh kita belum tentu sholat, tapi kalau kita ngajak dan bunyi ayatnya memang ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Jadi apa yang kita lihat pada malam hari ini, mereka sedang mengajak kita di tengah kesulitan yang bertubi-tubi, kita masih bisa tersenyum dan tertawa. Di tengah kepopuleran mereka, popularitas tingkat tinggi, masuk ke dalam televisi, ditonton oleh dari manusia semuanya, mereka senang. Mereka masih menyisihkan sebagian dari hasil gajinya, walaupun mereka juga punya keperluan, tapi mereka masih memikirkan pondok pesantren. Mudah-mudahan yang belum bergabung segera bergabung, yang belum terbuka pintu hidayahnya malam ini ditonton, di share dibagikan kepada semua. Addu'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Akhir-akhir ini saya sering dapat kiriman video-video pendek Bang Haji Komar. Beliau dengan gayanya yang khas, dengan topinya, dengan jenggotnya yang putih, mengirimkan video-video pendek, pesan-pesan dakwah. Begitu dapat, saya share ke tempat yang lain. Mudah-mudahan saya juga dapat pahalanya, pahala share-nya. Cuman beberapa kali share enggak nyambung, ternyata paket habis. Artinya apa? Pakailah handphone untuk share dakwah. Silakan pakai dia untuk share kebaikan. Lingkungan kita ada 3. Yang pertama lingkungan tempat tinggal, bapak ibu yang ada di sekitar pondok pesantren Sabilul Muhtadin berbahagia sekali. Kenapa? Karena dekat dengan taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lewat di taman surga, fartau, jangan sampai diam, ikut makan dan minum di taman surga. Kata sahabat, "Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah?" "Ada taman surga." "Apa itu?" "Majelis zikir, majelis ilmu." Orang datang jauh-jauh dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung datang kemari. Mereka dengan segenap jadwal kesibukan pekerjaan mereka, kontrak-kontrak mereka di televisi, mereka sempat untuk datang kemari. Kenapa kita yang ada di lingkungan jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi? Ayamnya banyak tapi mati kelaparan. Jadi bagi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Sabilul Muhtadin, ini nikmat yang besar. Ini pondok pesantren enggak ada pagarnya. Menyatu dengan masyarakat. Ada pondok pesantren, pagarnya setinggi mata memandang. Di dalam pagar pesantren orang ngaji, sholat berjamaah, baca Quran. Tapi begitu keluar pagar, langsung ketemu dengan orang minum khamar, laga ayam, main judi. Apa pengaruh pesantren terhadap lingkungan?
Saya senang dengan pesantren ini. Kenapa? Karena dia menjadi pesantren umat. Dia bukan pesantren yang berada di tengah umat, tapi dia pesantren umat. Pesantren milik kita bersama. Oh, kalau pesantren gak ada pagarnya, nanti santri lari. Santri gak akan lari. Kenapa? Karena masyarakat menjadi pagar bentengnya. Ketika santri mau lari, kamu jangan lari. Kenapa? Kami adalah pagarnya di sini, bentengnya di sini. Jadi sekarang banyak juga pondok pesantren, mohon maaf, beribu maaf, seperti kebun binatang di tengah kota, lalu kemudian ada kerangkeng, orang dipenjara, manusia merasa terpenjara. Dan ketika kita tanya orang luar, gimana pondok pesantren? Dia gak peduli. Beda dengan pesantren Sabilul Muhtadin, masyarakat sekeliling. Malah saya heran, santrinya mana? Kok tua-tua semua? Artinya apa? Masyarakat, adik-adik kita santri-santri, adik-adik yang jadi santri, kalian manusia-manusia yang spesial. Bisa didatangi oleh Bang Haji, bisa didatangi oleh Bang Haji, bisa didatangi oleh makhluk-makhluk yang unik. Ini makhluk-makhluk MPP ini gak banyak di dunia. Mereka ini yang perlu dibudidayakan. Mereka ini sudah hampir punah seperti Jurassic Park, dinosaurus. Bisa ada makhluk-makhluk ini dan datang kemari. Orang setengah mati mau datang, mau nonton, mau masuk TV dengan mereka, ngejar mereka minta tanda tangan. Bisa-bisanya mereka yang datang ke kalian. Itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan yang menuju surga. Habib, ini di pesantren Sabilul Muhtadin ada ijazahnya enggak, Habib? Karena banyak orang sekarang baca kitab, ngapal Quran, orang tuanya nanya, nanti anak saya mau kuliah kemana? Nanti anak saya gimana S1, S2, S3-nya? Alhamdulillah, apa kata Bang Topik tadi? Walaupun kami pelawak Ustadz Abdul Somad, tapi kami tetap kuliah dapat beasiswa. Mereka beasiswa. Bang Haji Komar, doktor, dapat beasiswa, dapat S1, S2, S3, S-Cendol, S-Teler, S-Bandung. Lanjutkan pendidikan. Jadi ternyata anak-anak adik-adik kita di pesantren Sabilul Muhtadin, mereka punya ijazah formal. Tahfiz Quran, bahasa Arabnya oke. Jangan minder jadi anak pesantren. Ini sekarang ditanya, kamu di mana? Saya di SMP Plus. Kamu di mana? Saya di SMA Serbaguna. Kamu di mana? Saya ya lagi mondok-mondok. Kenapa kamu enggak punya percaya diri jadi anak pesantren? Adik-adik di pesantren pede apa enggak? Dari bunyinya enggak. Anak SMP pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Berapa pelajaran? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Anak pesantren Sabilul Muhtadin, nahu, sorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tafsir, ulumul Quran, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, baca kitab kuning. Ngapalnya aja mencret. Makanya salah kaprah kalau ada orang anaknya, mohon maaf, anaknya kurang-kurang IQ, kurang-kurang akal, ya udahlah kamu yang agak bodoh dikit masukin pesantren. Kalau anaknya cerdas, masuk SMP. Kalau anaknya pintar, masuk SMA. Kalau anaknya bodoh, masuk pesantren. Anak bodoh dimasukkan pesantren, error, hang, mati langsung. Justru anakmu yang paling pintar, yang paling cerdas, itulah masukkan ke pesantren. Pelawak-pelawak ini cerdas atau enggak cerdas? Pelawak yang paling cerdas, cepat dia nangkap. Cepat dia menangkap operan-operan bola-bola itu. Tanpa dia mikir langsung. Jadi mereka datang ke pesantren ini dua kemungkinan. Mereka menjadi cerdas dengan ilmu agama, atau adik-adik jadi pelawak semua nantinya. Dulu ketika belajar, sekarang kalau kita lihat tes belajar ke Yaman, tes belajar ke Mesir, tes belajar ke Saudi Arabia, yang dites hafalan Quran, yang dites bahasa Arab. Bagus apa enggak bagus? Bagus.
Tapi ada satu yang perlu dites, ilmu komunikasi ngomong dengan orang. Walaupun hafalan Qur'annya banyak, walaupun bisa baca kitab kuning, walaupun bahasa Arabnya lancar, cair, tapi kalau ngomong gak bisa, orang gak ngerti, apa gunanya ilmu, betul? Jauh-jauh belajar sampai puluhan tahun, pulang yang ngomong, dia kalau dia ngomong, yang ngerti cuma tiga, dia, istrinya, sama mertuanya. Kan mubazir. Jadi ke depan, insya Allah, adik-adikku yang ada dari pesantren Sabilul Muhtadin, kalian amat sangat bisa berkomunikasi ngomong dengan orang. Kenapa? Karena yang datang ke sini master-master, profesor-profesor komunikasi, orang-orang lawak yang menguasai dunia komunikasi. Jadi Bang Taufik, Bang Haji, ajarkan anak-anak ini. Ajarkan anak-anak ini bercerita. Agak 2 SKS, 12 tatap muka, 12 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Jelaskan kepada mereka gimana cara ngomong yang baik. Jangan mereka sangka lawak itu hanya sekedar ngomong. Ada tekniknya, ada ilmunya. Karena kalau tidak, enggak nyambung ke telinga orang. Bagaimana supaya bisa orang terpukau, menarik? Bayangkan, berapa banyak orang menyusun kata-kata demikian indah, tapi begitu diomongkan dalam seminar, enggak keluar. Baru megang mikrofon aja udah, assalamualaikum. Mereka begitu lancarnya. Bahkan Bang Haji bolot, dia enggak ngomong aja orang ketawa. Begitu orang ngomong, orang sakit perut langsung. Apa maknanya? Dia, mereka punya kemampuan untuk memukau, untuk menjadi pusat perhatian. Setelah orang punya perhatian, barulah kau sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, kata-kata hikmah masuk ke dalam hati mereka. Masyarakatnya beruntung, adik-adik santrinya luar biasa, subsidi silang, tidak ketahuan mana yang mampu, yang tidak mampu, karena semuanya. Jangan katakan pesantren duafa, itu menjatuhkan, underestimate orang, menganggap remeh. Ini pesantren istimewa, betul? Ini pesantren orang-orang hebat, betul? Apa istimewanya mereka? Orang-orang hebat datang kemari. Orang-orang hebat yang ada di televisi bisa datang kemari. Ustaz Somad datang kemari. Ini menunjukkan anak-anak ini adalah anak-anak hebat luar biasa. Di mana Ustaz Somad tadi malam tausiah? Di pesantren hebat, di pesantren luar biasa. Kalau bahasa kampung saya, pesantren amazing. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendalami ilmu agama. Allahumma faqihhum fid din wa'allimhum ta'wil. Tadi saya ketemu dengan salah satu guru ustaz. Gimana pengalaman ustaz di sini? Al-ajru minallah. Gajinya di sini dari Allah. Gaji mengajar di pesantren ini dari Allah. Gedungnya mewah, masjidnya luar biasa, dindingnya warna hijau. Mata kalau mau awet, tahan lama, sering-sering lihat warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna merah, itu maka karpetnya dibuat merah. Hijau 20 ribu, merah 100 ribu, abu-abu 2 ribu, datang pati murah bawa golok 1 ribu. Padahal APBD, APBN kita 20% untuk pendidikan. Kalau dibangun jembatan, jembatan penting, dibangun jalan penting, tapi ada yang lebih penting, sumber daya manusia, betul? Siapa yang bisa memperjuangkan ini? Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan lawak, tidak selesai dengan ustadz, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tausiah. Mesti ada orang yang punya kekuasaan memperjuangkan pesantren di parlemen. Makanya malam ini hadir pemimpin-pemimpin kita, anggota dewan, hadir ibu, sekarang ibu wali kota. Wali kota? Hah? Sudah PLT? Oh, PLT itu, PLT jangan berkecil hati, PLT artinya pejabat lillahi ta'ala. Kalau ada niat baik, maka niat baik. Kalau saya terpilih, saya akan tolong pondok pesantren. Tapi jangan jadikan pesantren mendorong mobil mogok. Setelah mobilnya jalan, say goodbye. Jadikan anak-anak pesantren, doa mereka makbul.
Selagi tanda tanganmu masih laku, kekuasaan ada di ujung jarimu, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Kekuasaan tidak lama, hanya 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Begitu nyebut politik, langsung mic-nya mati-mati. Apa maknanya? Siapapun kita, apapun jabatan kita, kalau kita pakai menolong pondok pesantren, pesantren Sabilul Muhtadin tidak akan mati sampai hari kiamat. Adik-adik ini kita akan tamat, muncul yang baru. Tunas-tunas hijau akan tumbuh. Pohon batangnya boleh lapuk, tumbang, tapi tunas hijau akan terus tumbuh. Abdul Somad masa lalu. Saya akan berakhir. Semua akan selesai. Semua akan bubar. Pengajian ini pun akan berakhir. Abang-abang kita berdiri membuat kita tertawa sampai masa jemu, sampai masa bosan, berakhir. Yang tidak berakhir itu cuma satu, hubungan kita. Hubungan kita sampai ke surga insyaallah. Hubungan menjaga pondok pesantren. Masih ada Sayyidi Al-Habib Jamal Al-Amudi beserta para habaib. An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah lebih kucintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Yang ngomong begitu bukan Abdul Somad, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Malam ini kita nyambung silaturahim dengan habaib. Mudah-mudahan cinta kita kepada cucunya membuat kita bisa bersama dengan kakeknya di surga Jannatul Firdaus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.